الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد ان لا اله الا الله شهاده حق وصدق شهاده تنجينا من عذاب الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين معاشر المسلمين أوصيكم ونفس المذنبة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتون الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar yang artinya bukankah Kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berpikir bagi yang mau memikirkan usia kita hingga hari ini. Umur kita hingga hari ini sebenarnya adalah waktu yang cukup untuk merenung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, sekaligus masih sedikitnya amal-amal ibadah kita. Karena itulah, khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, "Marilah kita tingkatkan iman dan Islam kita, berbekalah dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan." Tak lupa, salawat, teriring, salam, kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Dengan manusia biasa, tumbuh rasa cinta karena sering berjumpa. Ada rasa rindu karena sering ketemu, tapi dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita. Kerinduan yang begitu mendalam, kita berharap, mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita dan menghimpun kita dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di surganya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quranul Karim, Allah membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Allah menyebutkan kesenangan dengan istilah mata dalam istilah yang lain adalah syahwat. Tapi untuk yang namanya kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan as-sa'adah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14. A'udhu billahi rajim. Zuyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'a

kendaraan, begitu juga dengan tanah, begitu juga dengan apa yang mereka kendarai. Allah mengatakan itu merupakan mata', itu merupakan kesenangan dunia. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 198. Setelah sebelumnya Allah bercerita tentang bagaimana orang-orang kafir yang terkadang membuat orang-orang muslim dan orang-orang mukmin kemudian terkejut Bagaimana mereka kemudian ke sana kemari, bagaimana melihat kekayaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi rajim. La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Janganlah memperdaya kalian, janganlah menipu kalian. Mondar-mandirnya orang-orang kafir di dunia ini petang-tang peteng-tengnya mereka di dunia ini Allah mengatakan itu merupakan kesenangan yang sedikit dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali karena itu para ulama mengatakan perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan bisa dilihat dari beberapa segi yang pertama adalah ruang kesenangan itu adalah bagaimana kenikmatan fisik harta Pasangan, kendaraan, ya. ini semua lebih kepada hal-hal yang fisik, tapi yang namanya kebahagiaan, ruangnya itu adalah hati. Bagaimana hati yang merasa nyaman, hati yang merasa tentram dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kebahagiaan. Karenanya dalam surat Ar-Ra'du Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi ala bizikrillah tatmainnul ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Yang kedua, perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan adalah kalau kesenangan berujung kepada ketagihan dan kecanduan. Tapi, kalau yang namanya kebahagiaan, dia berujung kepada kepuasan. Mereka-mereka yang tergiur dengan harta, mereka-mereka yang kemudian terpedaya dengan kesenangan yang namanya harta, yang ada adalah bagaimana mereka akan ketagihan dan candu, tidak pernah puas dengan dunia. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah anak cucu Adam memiliki satu bukit dari emas, Laptarothanian, dia pasti akan ingin bukit yang kedua, dan tidak ada yang memuaskan diri." Dia kecuali tanah, artinya kecuali dia mati. Begitu juga dengan kekayaan, begitu juga dengan jabatan. Bagaimana orang kemudian menjadi ketagihan, orang menjadi kecanduan bahkan tidak sedikit untuk mendapatkan hal-hal tersebut harta pangkat dan jabatan karena memang sampai kepada taraf kecanduan mereka melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun mereka berusaha untuk meraih harta untuk meraih daripada pangkat dan jabatan karena itu dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan Nabi mengatakan thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan ngajak bicara kepada mereka. Saking begitu murkanya kepada tiga kelompok ini. Bahkan Allah tidak sudi menatap mereka. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan terakhir bagi mereka adalah azab yang pedih. Karena sudah keterlaluan. Yang pertama kata Nabi SAW adalah Syekhun Zanin. Orang yang sudah tua masih berzina. Demi mencari kesenangan tadi saya katakan, maka dia menghalalkan segala cara, tidak ingat dengan usia yang sudah Allah berikan padanya. Yang kedua adalah Wa malikun kadhab. bagaimana pemimpin-pemimpin pendusta, yang demi ke, demi jabatan, demi tahta, bagaimana dia menghalalkan segala cara, sampai membohongi daripada rakyat dan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah ailun ah, mustakbir orang miskin yang sombong. Sudahlah miskin lagi sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang mencari kesenangan dia berujung kepada kecanduan dan ketagihan sampai kemudian dia lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tapi berbeda dengan kebahagiaan maka akan berujung kepada kepuasan yang ketiga apa perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan Akhir daripada kesenangan ini wal Waliyadzubillah adalah bagaimana neraka Bagaimana kebahagiaan berhujung kepada surga Karenanya seorang salafus soleh, Imam Ibnu Abid Dunya Yang dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya Imam Ibn Abi Dunja juga mengutip dalam kitabnya Al-Bir. Beliau mengatakan, Kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiyabaliyah. Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, sebenarnya dia adalah musibah. Semua kenikmatan. Ketika tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, hakikatnya adalah musibah. Pasangan hidup, anak, Kekayaan, jabatan, usaha, dan semua yang Allah berikan ketika kesenangan itu tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, maka sebenarnya dia adalah musibah. Kita lihat bagaimana ketika harta di tangan orang yang dekat kepada Allah, saya ada kajian tentang lima sahabat yang dijanjikan surga, dan lima sahabat ini adalah sahabat yang paling terkaya. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya perkirakan total kekayaannya 17 sampai 19 triliun. Yang kedua adalah sahabat Uthman bin Affan. Total kekayaannya 15 sampai 17 triliun. Tapi apa yang terjadi? Uthman bin Affan pernah punya satu kalimat yang sangat luar biasa. Belum mengatakan, ya, Lau tohurat masyabi'na min tilawatil Qur'an. Kalau hati kita ini bersih, kita nggak akan pernah merasa kenyang dan puas membaca Al-Quran. Subhanallah, orang yang kekayaannya triliunan. Yang bicara ini bukan guru tahsin, bukan guru tahfiz, tapi seorang pemimpin umat, bagaimana seorang saudagar kaya yang kekayaannya sampai triliunan. Tapi ketika kesenangan itu menjadikan Utsman bin Affan dekat dengan Allah, betul-betul dia meraih kebahagiaan. Ketika Abdurrahman bin Auf dalam keadaan tua, dia panggil putranya Abdullah. Dia mengatakan, "Tolong periksa tolong kau cek lagi siapakah di antara veteran perang badar yang masih hidup sebagaimana kita baca dalam sirah sahabat yang ikut dalam perang badar 313 orang ketika abdurrahman bin auf sudah tua dihitung dan tinggal 100 orang abdurrahman bin auf infak kepada veteran perang badar sahabat-sahabat yang oleh nabi diberikan pujian bahwa mereka setelah ikut dalam perang badar ini Allah ampuni dosa-dosa mereka Ternyata yang tersisa adalah 100 orang Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada anaknya Tolong bagi setiap mereka 4000 dinar Satu dinar 2,5 gram Kali 100 dikali juga Dikali empat ribu dikali 100 orang, maka berapa gram, berapa kilo yang diberikan kepada para perang Badar ini? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah kesenangan. Bisa berubah menjadi kebahagiaan ketika kesenangan itu kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah...' بارك الله لي ولكم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى Muhammad ibn Abdullah ahlu sidqi wa ahlu al-wafa Nashhadu an ilaha illallah Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Perbedaan yang terakhir antara kesenangan dengan kebahagiaan adalah Kebahagiaan Nampak di luarnya sesuatu yang tidak nyaman Tapi orang yang merasakan kebahagiaan dia akan merasakan sesuatu yang sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kebalikannya, kesenangan nampak di luarnya. Bagaimana dia bergelimang dengan sesuatu yang mengenakan, tapi belum tentu di hati mereka. Mereka merasakan kepuasan orang yang berada dalam kesenangan, makan bisa jadi makan makanan yang mahal, tidur di kasur yang mahal, kendaraan kendaraan yang mahal, tapi belum tentu mereka berbahagia. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Boleh jadi nampak di luar mata sesuatu yang tidak nyaman, bagaimana kehidupannya sederhana, pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana, rumahnya sederhana, tapi bagaimana kepuasan batin dan iman yang ada pada dirinya. Sekitar 5-6 tahun yang lalu saya diundang ke Austria. Salah satu negara di Eropa. Saat itu Ramadan. Setiap hari saya telepon ke rumah, rumah saya di Cempaka Putih. Saya bicara dengan ibu, bicara dengan istri. Suatu hari ibu saya bilang gini, Gus ada uang zakat enggak? Saya bilang emangnya kenapa mak? Enggak, ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh. Ibu saya ikut majelis taklim setiap hari Jumat. Pada Jumatan sekitar setengah dua mulai pengajian. Saya bilang emangnya kenapa mak? Dia ini teman emak kalau datang ke pengajian walaupun datangnya duluan tapi duduknya paling belakang. Ntar kalau ada teman ngaji yang sakit dirawat di rumah sakit Islam Cepaka Putih dia yang paling rajin ngajak nengok. Ntar kita kita naik bajai dia duluan yang bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya dimustahik deh Gus. Saya bilang kalau mak yakin dia mustahik salurkan ke beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Ya Allah, rumahnya sangat sederhana. Kalau yang tahu daerah Cempaka Putih, rumahnya dekat Rawasari di bawah tiang sutet, rumahnya kecil sederhana. Ditanya dua hal ini kepada wanita tua tersebut: "Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya belakangan?" Dengan malu, beliau mengatakan, "Soalnya baju yang pantas buat ngaji cuma dua, subhanallah." Kadang istri kita, putri kita, gamisnya belum terlalu buruk. Ada model baru, udah ganti, ada kerudung model baru diganti. Dia gamis dan baju yang pantas buat ngaji, cuma dua. Lantas ditanya hal yang kedua, kalau kondisi mbok kayak begini, terus kenapa kalau ada temen ngaji yang sakit, dirawat mbok yang paling rajin ngajakin nengok, bahkan mbok duluan yang bayarin ongkos bajainya. Jawaban wanita tua tersebut. Yang diceritakan oleh ibu dan istri saya nggak bisa saya lupakan. Apa jawaban beliau? Kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Subhanallah, terlihat di depan mata, miskin, rumahnya sederhana, tapi inilah orang yang merasakan kebahagiaan, orang yang bergelimang harta. Tapi ketika harta itu tidak dia sedekahkan. Belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Itulah perbedaan yang mendasar dari kesenangan dengan kebahagiaan. Karena itulah yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana kebahagiaan dengan menjadikan apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di penghujung daripada khutbah ini sama-sama kita tundukkan hati kita, kita menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syakirin. Hamdan Naimin Hamdan Yuafi Ni'amahu Wa Umazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Wa laka Syukru Kama Yambaghi jalali Wajhika Wa Azimi Sultanik اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء. والغلاء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. ولذكر الله اكبر. واقم الصلاة. <applause>